apa kabar kak? Baik dong. Coba dong kak tanya dong. Tanya aku. Oh iya. Kome baik. Belum makan. Oh iya. Adik-adik udah sarapan belum ya kak Ome? Coba tanya dulu ya. Coba kak Ome dia nanya. Adik-adik sudah sarapan belum ya? Belum. Tapi belum. Sarapannya belum. Tapi mandi. Mandi udah belum ya? Udah. Bagus. Walaupun belum sarapan, udah mandi, udah cakep, udah cantik, udah ganteng, mau ibadah sekolah Mi? Yes. Tapi bentar-bentar nggak? Kita kan di sini nggak cuma berdua doang nih. Emang ada siapa lagi? Ini ada yang ganteng-ganteng sebelah kiri sebelahnya. Ada Fadil kan nggak pernah lupa sebelah kirinya. Coba sapa dulu kak. Sebelah kiri kak siapa kak? Halo bang. Siapa ya kak ya? Nggak tahu. Coba. Gagal pakai masker. Oh iya Bang Eva. Oh Bang Eva. Halo Bang. Apa kabar Bang? Baik. Oke, puji Tuhan. Sebelah mana kakak ada? Abang? Bang Anto. Oh Bang Anto. Halo Bang Anto. Apa kabar Bang? Baik. Wah, puji Tuhan ya kak. Puji Tuhan semua sehat. Ya kak, adik-adik di rumah juga pasti sehat nih kak. Iya. Oke. Sebelumnya biar nggak pada males-males nih ya, kita mau olahraga dulu kak. Oh iya. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Ada gayanya kan kak ya? Ada dong. Berarti semuanya ayo kakak undang bangkit berdiri. Masih gini kan adik-adik gayanya. Selamat ya. Tetap ya. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Sudah ngucapin terima kasih dong sama Tuhan. Bisa bangun pagi, ketemu mama papa ya. Masih bisa melihat orang-orang yang kita kasih. Dikasih kesempatan sama Tuhan satu hari lagi. Oke, kalau gitu kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Hai Bang. Yuk masih bangkit berdiri ya adik-adik ya. Tepuk tangan sambil senyum. Jangan lupa. Selamat pagi
kalau saya. Kenapa kak? Agak beda dikit tapi nggak apa-apa ya. Nah, iya. Oke kak, tadi kan kita udah olahraga, udah nyanyi, tapi kita lupa belum berdoa. Oke adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Berarti adik-adik boleh duduk dulu. Oke, yuk. Siapa yang doa? Kakak ya? Oke. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik, gak boleh ada ngintip ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Kau telah bangunkan kami di pagi hari ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan Kau kami bisa menikmati ibadah sekolah minggu kami, walaupun kami masih beribadah secara online. Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Berilah kami selalu kesehatan agar suatu hari nanti kami bisa bertemu lagi, berkumpul bersama, pergi ke sekolah minggu, memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin ya. Bukan, kita mau mulai memasuki ibadah ya kak ya. Kita mau angkat pujian dan nyanyi lagu Satukanlah Hati Kami. Oke bang. Tadi pagi nggak ada ya. Oleh karena itu, karena semuanya suka cita, kita menyanyi
cita di hati. Oke, ayo Bang. Lagu Lingkupiku. Tahu kan ya semuanya ya? Tahu dong. Ayo Bang. Thank you.
ketika kita percaya sama Tuhan, kita bersandar sama Tuhan, kita pasti tenang menjalani hidup ini. Iya, kan? Apalagi dalam kondisi kayak begini ya. Iya. Nah, adik-adik, pokoknya walaupun kita dalam kondisi pandemi kayak begini, kalian tidak boleh takut karena Tuhan selalu ada bersama kita. Oke? Dan sekarang saatnya kita akan ayat hafalan. Iya, pasti banyak nih Kak kayaknya yang hafal. Iya dong. Coba ya Kak, kita lihat ya. Ayo. Iya. Sama-sama kita saksikan. Cekidot. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Wah, hebat, keren. Tepuk tangan ke pemain musik. Oi, tepuk tangan tadi. Iya, keren-keren banget. Iya. Gimana itu supaya bisa tampil di TV gimana sih Kak? Ya tinggal direkam Kak, direkam kasihkan kakak-kakak sekolah minggunya. Dikirim nanti, ya? Dikirim. Kirimnya lewat pos? Lewat kurir? JNE Kak, karena itu JNE Kak. Enggak dong. Jadi nanti dia kasih apa namanya kirim lewat WhatsApp ke rumahnya. Nah kalau bisa sih ya jangan mepet waktunya kan. Iya adik-adik tuh biasanya kita menemukan mau tampil hari Minggu, ngirimnya hari Jumat. Wah, gak boleh tuh. Kasian nanti tim multimedia sekolah minggunya ya. Iya, benar. Sekolah Minggu punya tim multimedia. Wah, loh. Keren. Tepuk tangan ya. Halo kita ya. Karena mereka yang sudah ngirim pinter-pinter, kita coba lagi kan sekali lagi. Siapa tahu semua anak-anak pada bisa ya. Betul. Nanti baru kita sebutkan kapan harus kirim ya, Kak. Satu, dua, tiga. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa kirimnya kemana Kak? Guru kelas masing-masing atau enggak guru sekolah minggu yang kalian kenal ya. Dan Kak, tunggu sampai hari Rabu. Hari Rabu paling lambat hari Rabu. Cuma Kak, kan sekarang ini udah minggu terakhir ya bulan Februari. Iya, 28 ya. Oh, 28 Februari. Berarti tuh minggu depan tuh udah Desember Kak. Tuhan, Januari Kak. Desember sudah Maret. Bulan ketiga itu bulan Maret Kak. Iya, berarti minggu depan itu awal bulan Maret. Ayat hafalannya pun akan ganti. Coba Kak Adin, ayat hafalan buat bulan Maret apa biar adik-adik siap-siap tuh. Iya, betul. Ayat hafalan bulan Maret diambil dari Roma 3 ayat 24. Isinya apa Kak? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus ya. Nah adik-adik silakan nih, kita kan udah tahu buat minggu depan ayat hafalannya udah berbeda ya. Yuk habis ibadah langsung gerakan cepat gercep namanya Kak, langsung minta mama papanya videoin, dihafalin dulu ya. Tapi ini ya pasti. Oke, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nggak boleh lagi malas-malesan duduknya rapi ya, dibuka Alkitabnya, disiapkan Alkitabnya, hati disiapkan, jangan bercanda-bercanda lagi adik-adik ya. Kita mau nyanyi lagu dengan apa? Kasih Tuhan.
Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan pedoman dasar bagi kehidupan kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 26, diawali dari ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Demikian bunyinya, dan marilah kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah Minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kalian mengalami pergumulan? Pergumulan itu sama artinya dengan masalah, tantangan, dan rintangan. Tentu sekali semua manusia pasti pernah mengalami tantangan, masalah, dan rintangan. Semua manusia pasti pernah bergumul. Jikalau kita mengalami pergumulan, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi pergumulan itu? Apakah kita menangis atau meratap? Apakah kita diam? Atau mungkin marah dan bersungut-sungut? Inang mau bertanya dulu.
Jikalau anak-anak sekolah minggu mengalami pergumulan dan akhirnya bersungut-sungut, diam saja atau menangis atau marah meratap, terselesaikan tidak pergumulannya? Tentu sekali tidak. Pergumulan itu tidak akan terselesaikan, pergumulan itu tidak akan teratasi bila hanya meratap dan menangis, bila hanya diam, marah, apalagi bersungut-sungut. Lalu apa yang harus anak-anak sekolah minggu, apa yang harus kita lakukan supaya kita kuat dalam hal menghadapi pergumulan hidup itu? Yang harus kita lakukan adalah meneladani Yesus Kristus saat dia menghadapi pergumulan hidup. Sebab manusia, sebagai manusia, Yesus Kristus itu sama seperti kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah lepas dari berbagai macam cobaan-cobaan, tantangan, masalah dan rintangan. Dia tidak pernah lepas dari yang namanya bergumul. Salah satu contoh, Yesus dicobai oleh iblis. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, yang menjadi contoh keteladanan Yesus Kristus dalam hal menghadapi pergumulan hidupnya, inilah firman yang menjadi khotbah pada kita pada saat ini. Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46, kisah yang mau menceritakan Yesus pergi ke Taman Getsemani. Karena tidak berapa lama lagi waktunya sudah dekat bahwa Yesus Kristus itu akan diserahkan kepada tangan musuh. Yesus Kristus itu akan disalibkan. Yesus Kristus itu ditangkap, disalibkan dan akan mati. Ditangkap, disalib, mati hanya untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia. Sebagaimana yang dialami oleh manusia, Yesus Kristus itu sepertinya mengalami satu hal yang seperti yang dialami oleh manusia itu, yakni gemetar. Dia merasa sedih. Ayat 38 di sana dikatakan, sebelumnya ayat 37, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Inilah pergumulan itu. Seperti mau mati rasanya, hatiku sedih dan gentar. Karena apa? Karena dia mau menghadapi pergumulan, ditangkap, mati, disalib dan dikuburkan. Ya, bisa seperti yang kita rasakan ibaratnya ketika kita mau menghadapi ujian. Tentu sekali anak-anak sekolah minggu gemetaran kan? Gemetaran, bahkan takut. Di sini Yesus untuk menghadapi pergumulan hidupnya, dia bukan pergi, dia bukan minta kekuatan kepada penguasa dunia. Dia tidak meminta bantuan kepada orang-orang atau murid-murid yang ada di sekitarnya. Tetapi dia pergi menghadap Tuhan ke Taman Getsemani
berdoa. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, sebagai manusia sama seperti kita, sama seperti anak-anak sekolah minggu, bahwa Yesus Kristus itu tidak luput dari yang namanya bergumul. Yesus menghadapi tantangan, pencobaan, masalah dan rintangan. Salah satu contoh, ketika Yesus dicobai oleh iblis, maka Yesus yang menjadi keteladanan bagi kita dalam hal menghadapi, mengatasi setiap pergumulan hidup kita. Contoh kisah Alkitab yang menjadi khotbah pada kita pada saat ini di kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46 itu. Cerita yang mengisahkan di mana Yesus Kristus pergi ke Taman Getsemane bersama-sama dengan murid-muridnya. Tujuan Yesus pergi ke Taman Getsemane adalah untuk menghadap hadirat Tuhan, menghadap Allah Bapa, memohon berdoa kepada Allah Bapa. Ya, karena Yesus mulai gentar, mulai bersedih akan pergumulan-pergumulan yang akan dihadapi. Karena waktunya sudah mulai dekat, dia akan diserahkan kepada tangan musuh, dia akan ditangkap, dia akan dibunuh, dia akan disalibkan, langsung mati, dikuburkan. Mengingat penderitaan itu, dia butuh dukungan, dia butuh pendampingan, yakni pendampingan dari Allah Bapa yang menyuruh dia, dukungan dari Allah Bapa yang menyuruh dia untuk mengemban tugas tanggung jawab yang berat, yakni memikul dosa-dosa manusia. Maka salah satu langkah yang mau Yesus Kristus lakukan dalam hal untuk mengatasi pergumulan hidupnya adalah berdoa. Ayat 39 di situ dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Cawan ini melambangkan pergumulan. Cawan ini melambangkan penderitaan. Cawan ini melambangkan pikulan dosa-dosa umat manusia yang harus dipikul oleh Yesus Kristus itu. Apa tujuannya untuk berdoa? Memohon bimbingan. Satu hal yang perlu kita teladani dari Yesus Kristus dalam hal menyikapi doa di hidup kita. Doa itu adalah sebagai penguat bagi kita. Doa itu menjadi alat bagi kita untuk siap menghadapi cobaan. Tapi menjadi persoalan, kadang kita dalam hal berdoa sering memaksakan kehendak kita. Di sini Yesus tidak seperti itu. Walaupun sebenarnya Yesus mengatakan, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.
Maksudnya anak-anak sekolah minggu yang kekasih, apa yang kita inginkan dalam hal berdoa, apa yang kita kehendaki dalam hal doa itu belum tentu dikehendaki oleh Tuhan, belum tentu berkenan di hadapan Tuhan, dan belum tentu dikabulkan oleh Tuhan. Tapi tanpa kita sadari, dalam hal berdoa, ketika kita memohon, ketika kita berharap, ketika kita berdoa, Tuhan berikan ini, dan apa yang kita minta dalam doa itu tidak diberikan oleh Tuhan, sehingga kita kecewa dalam hal berdoa. Ah, tidak mau lagi aku berdoa. Orang tua Tuhan juga tidak mendengarkan doaku. Yesus Kristus tidak seperti itu. Kehendak Yesus, cawan itu dijauhkan dari dia. Tapi dia juga tetap mengatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Untuk itu, jikalau kita berdoa, mintalah apa yang engkau butuhkan, tapi jangan minta apa yang engkau inginkan. Anak-anak sekolah minggu bisa tidak membedakan keinginan dan kebutuhan? Pasti bisa. Tapi untuk lebih jelasnya, Inang akan jelaskan. Keinginan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah minggu pada saat ini adalah belajar. Jadi berarti doa kita kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kepintaran, berikan aku kerajinan untuk belajar. Itulah kebutuhan kita. Ketika kita pintar, ketika kita rajin belajar, maka pasti kita memiliki nilai yang baik. Keinginan apa? Gak mungkin anak sekolah minggu, Tuhan berikan aku mobil supaya aku bisa pergi sendiri ke sekolah. Apa mungkin? Jangan-jangan mobil itu bisa mencelakakan anak-anak sekolah minggu, karena memang dari segi umur anak sekolah minggu belum bisa bawa kendaraan. Ini contoh yang kecil supaya kita semakin mengerti dan memahami arti dari berdoa. Kalau yang kita butuhkan kita minta kepada Tuhan, pasti akan direalisasikan. Tetapi yang kita inginkan, kita minta kepada Tuhan, belum tentu Tuhan realisasikan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang berikut yang mau kita lihat lagi dalam nats ini, bahwa kita dituntut untuk berjaga-jaga. Salah satu contoh, berapa kali Yesus Kristus naik ke Taman Getsemane untuk berdoa? 3 kali, bayangkan. Doa yang pertama, sepertinya Yesus Kristus itu belum merasa tenang dalam hal doa dan permohonannya. Dia naik lagi, dia turun, tetapi yang dia hadapi apa ya? Dia mendapatkan murid-muridnya dalam keadaan tertidur. Terus naik lagi dia ke Taman Getsemane untuk berdoa yang kedua kalinya. Dia turun lagi dari Taman Getsemane, dia juga mendapati murid-muridnya itu dalam keadaan tertidur. Dia naik lagi yang ketiga kali, turun lagi, dia juga tetap mendapati murid-muridnya dalam keadaan tertidur. Maka apa yang Yesus Kristus katakan, khususnya di ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi senjata yang paling ampuh untuk menghadapi pergumulan adalah doa. Hidupilah doa dalam hidup.
tekuni, semangat doa di dalam hidup. Karena doa itu adalah nafas kehidupan kita, urat nadi, jantung bagi kehidupan kita. Maka seberat apapun pergumulan, seberat apapun persoalan, ingatlah, itu akan terselesaikan jikalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan melalui doa kita. Karena doa kita atau pengharapan kita, harapan kita, pergumulan kita hanya sejauh doa. Amin. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur pada saat ini karena Engkau setia Bapa untuk mendidik kami, membimbing, mengajar, bahkan menasehati kami supaya kami meneladani Yesus Kristus dalam hal menyikapi pergumulan hidupnya. Dia tidak mengandalkan kekuatan dunia ini. Dia tidak meminta pertolongan manusia. Tetapi pergumulannya sepenuhnya diserahkan kepada Allah Bapa atas doa dan permohonannya. Sering kami salah Bapa dalam hal berdoa. Ketika apa yang kami doakan, ketika apa yang kami mohonkan tidak terwujud, kami menjadi kecewa. Kami tidak mau lagi berdoa. Namun pada saat ini, supaya kami dimampukan untuk meneladani Yesus Kristus yang selalu rindu untuk bersekutu dengan Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka ya Bapa di dalam masa perkembangan tubuh mereka. Iman percaya mereka semakin kuat untuk menghadapi menjalani kehidupannya. Berkati juga orang tua mereka yang telah Tuhan percayakan untuk membesarkan, mendidik, memperkenalkan Tuhan bagi anak-anaknya. Berikan hikmat dan kebijaksanaan. Berkati juga kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu yang tidak pernah berlelah untuk membimbing mereka, mendidik mereka, melayani mereka. Berkati juga kami hamba-hambamu ya Tuhan. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan supaya melalui kami anak-anak Tuhan ini semakin tumbuh dewasa iman percayanya. Tuhan ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak, tadi tuh kita habis ngapain sih? Habis dengerin firman Tuhan. Ya, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kakak dengerin kan? Dengerin dong. Dengerin kan? Cuma kan kakak cuma mau ngetes doang adik-adik di sekolah. Oh iya. Di rumah ngapain? Tahu gak ya? Jangan-jangan disangkain baca epistel kak. Waduh. Panjang dong epistelnya kak. Oke. Sekarang kita memberikan persembahan adik-adik. Nah, seperti biasa, persembahannya itu nanti bisa di titip sama mama papanya kalau mama papanya nanti ke gereja, atau bisa juga diapain ke Adrin, bisa juga ditransfer ke rekening gereja. Ya. Lihatnya di mana kak? Ada di Warta Jemaat. Iya, jangan lupa ya adik-adik ya, walaupun ibadah di rumah tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, kita mau nyanyi lagu Betapa Hatiku. Oh,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita sudah mau selesai ya? Yo, bisa dong kau men. Kangen dong lagi. Nah, tapi minggu depan kan ada ibadah juga kan? Oh iya, adik-adik jangan lupa ya. Setiap minggu harus ibadah. Sekolah minggu online. Ya. Dan jangan lupa adik-adik, kita guru-guru sekolah minggu gak pernah capek-capek mengingatkan untuk adik-adik menjaga kesehatannya. Betul. Sama yang paling penting yang sekarang diterapkan adalah 5M ya. 5 tambah 5 10 tambah 5 lagi 15. Gak selesai-selesai kita. Nah, 5M yang pertama itu adalah memakai masker. Mulai sekarang kakak-kakak MC pun dan pemain musiknya juga harus pakai masker demi kesehatan ya kak ya. Betul, memakai maskernya harus menutupi hidung dan mulut. Iya, jangan betul. Sembarangan juga ya kak ya. Iya. Yang kedua apa kak? Yang kedua ya itu adalah mencuci tangan. Iya. Jadi harus mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik kak. Iya. Ya. Terus yang ketiga yaitu menjaga jarak ya, walaupun di rumah tetap usahakan untuk menjaga jarak. Betul. Ya. Dan yang keempat adalah makan makanan yang bergizi. 4 sehat 5 sempurna ya kak ya. Sempurna ya. Dan yang terakhir adalah apa yang terakhir kan? Berolahraga, melakukan olahraga. Ya, melakukan olahraga ya, jalan pagi aja sekitar di rumah bolak-balik sebelum sekolah online ya kak ya. Iya betul. Melakukan olahraga, melakukan jemur berjemur ya kan, banyak tuh 5 M, bukan 5 kak, banyak jadi M-nya. Iya, banyak banget, oke? Okay? Oke, adik-adik, demikianlah kita berakhir sekarang ya. Ya.
Sampai jumpa minggu depan. Dadah.